alat dan bahan. Tabung reaksi, tipe tetes, pembakar bunsen, kaki 3, kasa, lidi. Ah pegel, baca aja sendiri. Untuk mendapatkan ekstrak hati ayam, siapkan hati, bukan hati ayam. Hancurkan hati ayam dengan menumbuknya sampai halus, bukan dengan meninggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Ups. Kemudian, beri sedikit air, aduk, saring. Pastikan hanya air dari hati yang tertuang, bukan amarah, bukan juga kebencian. Jadilah ekstrak hati. Perlakuan pertama, keadaan normal. Teteskan 5 tetes hidrogen peroksida ke dalam tabung reaksi, maka akan terbentuk buih. Bakar lidi hingga terbentuk bara. Masukkan bara api ke dalam tabung reaksi. Perlakuan kedua, keadaan basah. Teteskan 5 tetes natrium hidroksida. Teteskan 5 tetes hidrogen peroksida. Tunggu hingga terbentuk buih. Masukkan bara api ke dalam tabung reaksi. Perlakuan ketiga, keadaan asam. Teteskan 5 tetes asam klorida. Teteskan 5 tetes hidrogen peroksida. Tunggu hingga terbentuk buih. Masukkan bara api ke dalam tabung reaksi. Perlakuan keempat, keadaan panas. Masukkan tabung reaksi ke dalam gelas beker berisi air. Panaskan menggunakan pembakar bunsen selama 2 menit. Teteskan 5 tetes hidrogen peroksida. Masukkan bara api ke dalam tabung reaksi. Perlakuan kelima, keadaan dingin. Masukkan tabung reaksi ke dalam air es selama 2 menit. Anggap saja sudah 2 menit. Teteskan 5 tetes hidrogen peroksida. Tunggu hingga terbentuk buih. Masukkan bara api ke dalam tabung reaksi. Enzim katalase berfungsi mengkatalis reaksi pemecahan hidrogen peroksida yang beracun bagi tubuh menjadi air dan gas oksigen yang aman bagi tubuh. Gas oksigen inilah yang dibutuhkan dalam proses pembakaran sehingga dapat menyalakan bara api. Berdasarkan hasil praktikum, dapat dilihat bahwa nyala api pada keadaan dingin adalah yang terbesar, diikuti pada keadaan panas, normal, asam, basah. Hal ini terjadi karena enzim dapat bekerja pada kondisi optimalnya. Maka dapat disimpulkan bahwa enzim katalase kondisi optimalnya adalah suhu rendah dan pH normal.